Dan dari kejahatan dan hasad, dari kejahatan apabila hasad, dia hasad. Apabila dia hasad. Ketika kelalaian yang disebabkan oleh sifat pamer kita. Ketika kelalaian yang disebabkan oleh sifat pamer kita. Tak kalah sifat dengki yang menggerogoti kalbu mereka. Tak kalah sifat dengki yang menggerogoti kalbu mereka. Ataupun rasa takjub, kagum terhadap apa yang ia miliki. Di saat itulah. Di saat itulah. Dan ain itu adalah pandangan suka yang disertai hasad yang berasal dari kejelekan tabiat yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu ditimpa suatu bahaya. Dari buku Mujizat Penyembuhan Ayat Al-Quran karangan Ustaz Muhammad Faizal Hidayatullah yang bersumber dari kitab Min Asbabin Daf'i Al-Bala karya Syekh Abdullah bin Muhammad As-Sadhan. Ciri-ciri seseorang yang sudah terkena ain itu badannya kurus atau susah gemuk, sering menguap ataupun mendesah, suka menyendiri dan suka mengurung diri, terasa sakit kepala yang sering berpindah-pindah. Anak-anak yang biasanya tenang sekarang sudah rewel. Kemudian wajahnya kekuning-kuningan dan kadang-kadang kemerahan bercampur hitam. Kemudian rasa sakit yang berpindah-pindah atau nyeri pada bagian bawah punggung dan bahu. Allahumma asrif indana min anfusihim jinni wal a'in ins. Ain itu benar-benar ada. Andai ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa.